akan saya tunjukkan ini talas. Tuh, di Hong Kong ada banyak, bisa dibeli di supermarket tuh, kan ada logonya welcome tuh. Nah, di pasar juga ada. Nah, ini akan aku kupas. Nah, ini nanti saya pakainya sedikit aja. Jadi kalau mau beli jangan yang besar-besar, ini sisanya bisa buat buat roti atau buat apa gitu. Nah, ini akan aku kupas dulu. Tuh. Tunggu ya, nanti pakai pewarna tapi rasa taruhnya itu lagi out of stock di itu, lagi habis di baking shop. Dan udah kelar tuh. Udah aku cuci, nanti cuci lagi. Oke, ini agak keras sekali. Tuh. Bagus loh. Udah kepotong-potong dan siapkan itu kukusan untuk mengukus. Kukus di panci juga oke. Kukus sampai matang nanti. Ini buat adonannya, buat doughnya juga, buat fillingnya. Nanti jadi fillingnya itu dari ini juga. Di mixer nanti kita lihat ya. Oke, ini aku kukus sampai matang. Nah, ini udah empuk. Sekarang aku angkat dan sebagian aku lembutkan dengan mixer, jadi adonan tuh biar benar-benar lembut gitu. Dan juga untuk buat filling. Oke, aku angkat dulu ya. Nah, mumpung masih panas, haluskan. Lalu aku mixer biar benar-benar halus. Nah, kalau halus kan adonan juga halus tuh. Pakai mixer lebih sip. Bentar ya. Nah, sekarang aku mixer biar benar-benar halus. Nah, ini udah halus. Sekarang aku ambil 100 gram saja buat adonannya. Dan sisanya nanti buat itu, buat fillingnya. Bikin filling. Ini buat adonan, ini buat filling. Nah, fillingnya ini sekitar 300. Sekarang akan aku kasih butter dan susu dan sebagainya. Nah, untuk fillingnya di sini udah aku siapkan susu panas. Berapa banyak saya juga kurang tahu, nanti dilihat adonannya. Gula pasir 25 gram. Ini tadi talasnya 300 gram ya. Terus butter, butternya 30 gram. Tuh butternya seperti ini. If saya computer, you can watch TV. It's boring. You play computer together. No. Oke, nah ini butternya. Oke, dan juga pewarna talas. Tuh. Sedikit aja. Aku masukkan dikit dulu. Sebentar, Sasa. Iya, iya, iya. Again, like. Ini akan aku mixer, terus susunya aku masukkan perlahan-lahan, oke? Okay. Okay, ini susunya masukkan sedikit aja, jangan terlalu banyak. Sedikit aja. Paling 1 sendok makan. Kalau mau terlalu creamy ya bisa tambah susunya. Oke, dah. Tuh seperti ini. Ini fillingnya udah cukup. Sekarang aku akan bikin adonan bakpaonya. Ini simpan di kulkas ya biar dingin. Nah, bahannya yaitu all purpose flour 500 gram. Tuh, ini terigu pro sedang. All purpose flour tuh talas yang udah dihaluskan dan matang benar-benar halus 100 gram saja. Tadinya kan ditimbangan 125 gram. Jadi saya kurangin jadi 100 gram. Baking powder 1 sendok teh. Raginya yeast saf, merek saf saya pakai 2 sendok teh, yaitu 6 gram. Garam 1 sendok teh. Minyak goreng bisa pakai canola oil 25 ml atau bisa 2 sendok makan. Gula pasirnya saya pakai 50 gram soalnya maunya yang agak manis. Mau manis lagi tambahkan. Pewarna taro ungu, soalnya kan dalamnya ungu jadinya luarnya
biar cantik pakai ungu. Airnya di sini saya siapkan 300 ml. Nanti jika kurang bisa tambah, jika lebih jika lihat. Bahan-bahan apa yang saya pakai yaitu baking powder sama ragi, yeast. Harus pakai ya, bakingnya aktif atau tidak. Jadi saya aktifkan dengan air, di air dan sedikit gula pasir. Yeastnya masuk. Nah, ini biarkan selama 8 menit atau 5 menit ya, tergantung suhu udaranya. Diaduk sampai larut. Karena kalau berbusa maknanya bisa dipakai, kalau tidak berbusa jangan dipakai. Kalau tidak berbusa maknanya raginya tidak aktif dan membuat adonan tidak mengembang. Karena ini ragi sama baking powder yang penting tuh. Oke, biarkan selama 8 menit, nanti akan berbusa ya. Nah, sambil menunggu raginya diaktifkan, ini tepung saya campur, masukkan di panci. Tepungnya bisa pakai segitiga biru, kalau mau lebih itu dicampur dengan protein rendah. Ini aku ambil 1 sendok buat tabur di papan nanti saat ngulenin. Nah, garam masukkan di pinggir. Baking powder masukkan. Gula pasir campur rata dan airnya kasih pewarna ungu. Oke, masukkan talasnya dan juga minyak. Dan ini raginya tuh seperti ini tuh, aktif banget kalau pakai air tuh. Dan aku tuang di sini. Oke, aku bilas dengan masukkan. Gula ini perlahan sampai semua rata. Masukkan airnya sedikit demi sedikit. Masukkan lagi. Nah, soalnya kan tiap tepung kadarnya beda-beda. Nah, ini adonannya lengket. Jangan khawatir, jangan panik. Tambah lagi, sepertinya airnya pakai 275 deh. Soalnya itu belum habis, ini udah lengket. Nah, kalau lengket kan mudah diulenin, cepet kalis. Oke. Ya, airnya pakai 275 mili. Itu masih ada sisa. Ini terus sudah campur gini, itu kan pekat. Keringkan tangan, lalu dicuci, bersihkan. Kok keringkan? Ngomong aja nggak bisa, bikin video nggak apa-apa. Namanya juga resep rumahan. Oke, dah ini aku post dulu videonya. Nah, sekarang ini permukaan kering dan bersih, tabur dengan tepung. Tuang adonan ke papan. Kalau mau langsung aja uleni di panci juga nggak apa-apa. Dengan tangan yang kering, kasih tepung. Pastikan punya ginian, jadi mudah untuk ngambilnya. Adonannya aja belum diapa-apain udah lentur banget kan ya. Nah, ini nguleninnya mudah. Udah ngulenin seperti nyuci baju tuh, kalau talasnya nggak halus, bergerindil tuh, ada bergerindilnya. Jadi pastikan benar-benar halus talasnya. Oke, diulenin terus seperti ini, seperti nyuci baju. Kalau kalian pinter nyuci baju pasti pinter ngulenin ya. Gini aja,
pakai dua tangan. Kalau enggak pakai mixer juga oke. Mixer aja. Mudah sekali, enggak lengket di tangan. Oke. Ulangin terus. Kalau pro rendah, pro sedang itu gampang diulangi. Kalau airnya pas. Oke dah. Ini selama 10 menit ya. Remember how we first met? Or did you already forget? Like the time you forgot my birthday. You stood there with nothing. Cukup lentur. Tuh. Seperti ini. Udah cukup lah. Mudah kok. Sekitar 8 menit. Kalau enggak digini-giniin juga oke. Mulainin aja. Oke dah. Itu juga udah capek. Ini sekarang mau ditaruh di panci. Pancinya tak cuci dulu. Nah, sekarang siapkan panci, kelihatan nggak ya? Bentar, kasih minyak pancinya biar tidak lengket, biar greasy. Nah, masukkan adonannya ke dalam berbentuk bulat balik, tumi berminyak. Oke, bentar tak cuci tangan, lalu ditutup dengan plastik, dan biarkan mengembang sampai 2 kali lipat. Tergantung suhunya, udaranya panas, hangat, 30 menit kelar, biasanya 45 menit. Oke, tunggu selama 45 menit. Nah, ini fillingnya, aku buletin, jadi nanti saat ngebentuk gampang. Buletin dulu. Ini kalau di Hong Kong ada loh, tales ini, bakpao. Warnanya juga seperti ini, anakku suka banget. Jadi bakpaonya itu enggak hanya dengan isi daging atau ayam ya. Di sini ada yang manis, ada yang isi custard, segala macam. Oke, kalau udah pernah ke Hong Kong pasti pernah lihat makanan ginian. Ini saya bulatkan semua dulu, tergantung size-nya sekalian mau seberapa. Nah, ini fillingnya jadi 20. Saya tutup, saya nunggu itunya dulu, adonannya. Nah, ini adonan udah 2 kali lipat tuh. Sekarang aku siapkan loyangnya untuk setelah ngebentuk, sebelum dikukus kan ya, perlu ditata kan. Nah, untuk alasnya saya pakai kertas tuh seperti baking seven ya. Tapi ini khusus untuk kelakat, jadinya anti lengket dan sudah dipotong-potong tuh kertasnya. Ini bisa didapat di Indonesia, ini dari teman saya yaitu Mbak Prita yang jualan itu Baking Seven. Ini udah berlobang-lobang tuh, jadinya sangat memudahkan untuk yang pakai kelakat ya, pakai kukusan atau apa gitu. Nanti tinggal ditaruh di atasnya, terus saya pindahin ke steamer. Oke, nah ini aku tata biar nanti mudah. Oke. Oke, yang lain ntar dulu. Oke, ini aku masukkan kembali tuh. Keren. Ya, sangat praktis. Tuh. Oke, kelihatan ya? Nah, setelah 45 menit tuh mengembang dengan cantik. Sekarang akan aku kupaskan biar udaranya di dalam lepas keluar. Nah, akan aku timbang berapa sih jadinya adonannya. Ih, lembut sekali. 1 kilo. 1 kilo kurang. Oke, ini akan aku bagi menjadi 20. Adonannya cantik sekali itu. Dibagi menjadi 4, lalu menjadi 5.
bagi menjadi 5 bagian. Adonannya lembut sekali, lentur. Dicubit-cubit, udah. Jadi deh. Yang mulus di atas. You don't know? You think slime in the kitchen. Not slime. It looks like slime that we can eat. Mom, now? Okay, taruh di sana. Taruh di tengah. Good job. Hey, I wanna do that. Okay, you do it. Press it. More. Lagi. Oke. Taruh di tengah. Ditutup. Nah, ini udah kelar, biarkan mengembang baru dikukus. Nah, steamernya udah cukup panas, sekarang akan aku masukkan satu, kukus dua, takutnya terlalu penuh. Seperti apa, lihat aja nanti. Oke, itu masukkan. Soalnya adanya kayak gini, semoga aja oke. Oke, kukus selama 15 menit. Nah, ini udah 15 menit, aku akan mengangkatnya. Oke. Tuh. Seperti ini. Lumayan, soalnya pakai steamer ini. Tuh. Oke deh, lumayan ya. Kan saya lanjutkan lagi, mungkin kalau pakai steamer yang dari bambu tuh yang bagus. Ini ya, terus aduk di tengah biar nggak ketetesan. Udah. Oke, lanjut lagi. Di steam. Tuh, cakep ya, lumayan. Nah, ini tuh dengan kertasnya sangat mudah tuh, bagus ya. Oke, ini dalamnya seperti ini, lembut sekali tuh. Dan isinya seperti itu. Jika lebih mau creamy, tambahkan susu. Mantap dah. Yummy.
habisin.